Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ahlan wa sahlan ilal fasli lughatil arabiyyah. Pada kali ini kita nak belajar bahasa Arab tahun 4, iaitu tajuk sambungan tajuk uhibbu madrasati. Uhibbu madrasati yang bermaksud saya sayang sekolah saya. Pada pelajaran yang lepas kita dah belajar tentang nama-nama tempat yang berada di sekolah. Okey. Antara nama-nama tempat di sekolah yang ada, okey, kita nak pada kali ini kita nak rujuk pada muka surat atau safhah sab'atun wasituna, iaitu muka surat 67. Tajuknya Hayya nuraji', mari kita ulang kaji. Okey. Tajuk dia di tengah-tengah tu, madrasatuna, sekolah kami ada haza. Okey, sorry. Ada hadhihi dan ada hadha. Maksud dua-dua ni adalah ini. Okey. Ini. Okey, dalam bulatan tu adalah nama-nama tempat di sekolah. Yang warna biru tu untuk hadhihi dan yang di bawah tu yang dalam bulatan warna kuning adalah haza. Hazihi dan haza bermaksud ini. Ada beza ya, haza dan hazihi. Okey, kita nak tengok yang pertama, hazihi. Okey, hazihi adalah perkataan yang kita gunakan apabila perkataan tu ada huruf ta di hujung dia. Kalau perkataan bahasa Arab ada ta di hujung, kita akan guna hazihi. Okey, yang pertama adalah kita akan sebut dulu daripada hazihi tu. Okey, hazihi idaratun. Ini pejabat. Hadhihi maktabatun. Ini perpustakaan. Hadhihi ghurfatul muallimina. Ini bilik guru. Hadhihi ghurfatul mudiri. Ini bilik guru besar. Hadhihi qa'atun. Ini dewan. Hadhihi hadiqatun. Ini taman. Okey, itu untuk hadhihi. Sekarang kita nak lihat hadha. Hadha mat'amun. Ini kantin. Hadha mal'abun. Ini padang. Hadha fina'un. Ini tapak perhimpunan. Hadha hammamun. Ini tandas. Hadha ma'malul ulumi. Ini ma'mal komputer. Hadha ma'malul komputer. Ini ma'mal komputer. Hadha musalla. Ini surau. Hadha dukanul madrasati. Ini kedai sekolah. Dan yang terakhir, hadha faslun. Ini kelas. Okey, lihat ya. Perkataan yang ada hadha ni semuanya menggunakan semuanya tidak ada huruf ta di hujung dia. Kalau tak ada ta di hujung dia, kita tak guna hazi, tetapi kita guna haza. Ada beza ya, haza dan hazihi. Maknanya sama, iaitu ini. Okey, seterusnya kita nak lihat latihan pada muka surat 68 atau safhah thamaniyatun wasittuna. Kita lihat latihan nombor 1. Atamarranu, maksudnya latihan. Sanif thumma uktub. Okey, anda perlu pilih mana perkataan yang menggunakan hadha, mana yang menggunakan hadhihi. Ada 8 perkataan itu. Jadi kena pilih 4 untuk hadha, yang mana lagi 4 untuk hadhihi. Okey. Jadi macam mana kita nak kenal pasti tadi? Hadha, cari perkataan yang tidak ada ta di hujung dia. Dan hadhihi, cari mana-mana perkataan yang ada ataupun berakhir dengan huruf ta di hujung dia. Jadi harap penerangan tadi membantu dan murid-murid boleh buat latihan ini dengan baik. Itu saja pelajaran untuk kali ini. Syukran jazilan. Wa ilal liqa. Terima kasih
dan jumpa lagi.